بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada pertemuan kita kali ini adalah seruan kepada orang beriman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki hari ke-16 dari bulan Syaban. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu kita semua untuk mentadaburi kembali ayat puasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seruan kepada orang-orang yang beriman. Para ulama menyebut istilah ini dengan nidaur rahman ila ahli iman. Nidaur rahman ila ahli iman, seruan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih Maha Penyayang kepada ahlul iman, kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya, ulama kelahiran Al-Jazair, yang tinggal di Madinah, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Saya cuma kurang tahu persis apakah beliau masih mengajar saat ini. Ini ulama luar biasa, Pak. Beliau banyak menulis buku atau kitab. Salah satunya ini yang akan kita kaji, namanya Nidaatul Rahman li Ahli Iman, seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ini kitab atau buku
salah satu buku karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau banyak menulis buku, dan yang sangat fenomenal adalah kitab tafsir. Namanya diterjemahkan dalam, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tafsir Al-Aisar. Kepada ibu yang ingin memiliki atau mengkoleksi kitab tafsir, ingin memperdalam memahami Al-Quran, kitab ini bagus untuk kita miliki. Kalau kitab aslinya saya lupa, kurang persis ingat, 4 atau 5 jilid yang aslinya, yang terjemahannya saya enggak tahu. Tafsir Al-Aisar. Jadi tafsir, kitab tafsir ini sesuai dengan namanya, Al-Aisar itu artinya mudah. Kalau aslinya judulnya Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir itu terjemahan harfiahnya tafsir yang paling mudah. Tafsir yang paling mudah. Kemudian nanti diterjemahkan oleh beberapa teman kita, tim penerjemah, dengan nama Tafsir Al-Aisar. Ada tafsir yang paling mudah sesuai dengan nama judulnya. Tafsir ini mudah untuk difahami, mudah untuk difahami, sistematika dan gampang, ringkas. Beberapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi saya mengutip sebagian dari kitab Nidaatul Rahman li Ahli Iman, karya Syekh Jabir Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dalam kitab ini, Bapak Ibu, dalam kitab Nidaatul Rahman li Ahli Iman, Syekh Al-Jazairi mengumpulkan ayat-ayat yang dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ini dikumpulkan oleh beliau. Jumlahnya tidak kurang dari 90 ayat. Jadi dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jumlahnya tidak kurang dari 90 ayat atau 90 tempat dalam Al-Qur'an yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Nah, sebagai contoh kita lihat, bisa lihat di daftar isi. Yang kurang jelas layar. Yang pertama, ini yang pertama, tempat yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah. An-nida'ul awal, seruan yang pertama, fil adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Nanti bunyi ayatnya, ini surat Al-Baqarah ayat 104. Ini yang pertama dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'ina. Katakanlah unzurna, dan dengarlah
dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Ayat ini menjelaskan tentang adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya ra'ina, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk mengatakan kata ra'ina. Ra'ina. Apa itu ra'ina? Ra'ina artinya sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Perhatikanlah kami. Ra'ina. Dikala para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan diguman seakan-akan menyebut ra'ina. Padahal yang mereka katakan ialah ru'unah, yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar perkataan ra'ina dengan unjurna, yang juga sama artinya dengan ra'ina. Ini pemilihan kata. Jadi kata ra'ina itu sebenarnya artinya baik asal awalnya, ya, perhatikan kami. Tetapi oleh orang-orang Yahudi, ra'ina ini di maknanya dialihkan, pengalihan makna. Kata ra'ina itu yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi adalah ru'unah. Ru'unah itu artinya kebodohan yang sangat, ya, sangat bodoh. Nah, ini kata-kata ini kalau dihadapkan kepada atau ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu sangat tidak beradab kepada beliau. Karena kata ini sudah mengalami perubahan, maksudnya sudah dirubah atau dialihkan, maka Allah katakan jangan lagi menggunakan kata ra'ina. Tapi katakanlah unzurna, artinya sama. Nah, ini Bapak Ibu contoh ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seruannya kepada orang-orang beriman supaya beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kepada orang tua saja wajib beradab, kepada bapak, kepada ibu terutama, kepada guru, kepada kawan, kepada tetangga, kepada siapapun beradab. Bagaimana mungkin orang yang mengaku beriman tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, salah satu bentuk adab itu adalah memilih kata, ya, memilih kata yang baik, sopan santun. Baik, Bapak Ibu, ini contoh, ini yang pertama. Kemudian nanti yang terakhir itu surat At-Tahrim ayat 8. Ini yang ke-90. Nah, tadi saya sampaikan ada 90 tempat dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya. Jadi yang pertama tadi ayat yang memerintahkan kita agar beradab, berakhlak, beretika, berbudi pekerti, sopan santun kepada Rasulullah. Nah, kalau yang terakhir ini tentang apa ini? Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya. Ini perintah untuk bertobat. Perintah untuk bertobat, ya. Kita kalau mendengar kata taubat ini pasti konotasi kita, ya, atau yang kita pahami ini pasti berdosa. Orang yang enggak berdosa enggak perlu taubat. Taubat itu kan tabayatubu taubatan, artinya kembali. Orang yang berbuat maksiat itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk mendekat kembali. Ya, kembali itulah taubat. Yang unik yang kita pahami dalam ayat ini, Allah memanggil justru orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang disuruh bertobat itu bukan orang yang berbuat maksiat. Allah tidak katakan hai pelaku maksiat, bertobatlah kepada Allah. Enggak. Hai orang-orang jahat,
bertobatlah kepada Allah. Enggak. Ya. Hayo para penjahat, para durjana. Enggak, justru tujuannya atau seruan itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Beriman itu kan baik berarti ya. Iman itu kan baik. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah. Nah, ini unik ya. Ya, prinsipnya orang beriman, orang itu kan manusia. Manusia itu siapa yang tidak pernah salah? Jadi jangan kira orang beriman itu enggak pernah salah. Selama dia masih manusia, tetap dia punya potensi untuk melakukan kesalahan. Nabi katakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia punya potensi yang sangat besar untuk melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Nah, ini yang terakhir, tempat terakhir letaknya surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, taubat semurni-murninya, taubatan nasuha. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat puasanya. Ini contoh. Ada 90 tempat dalam Al-Qur'an di mana Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Tempat yang pertama surat Al-Baqarah tentang adab kepada Rasulullah, terakhir surat At-Tahrim tentang apa perintah kepada orang-orang yang beriman supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk kepada makna ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu dalam 80 tempat tadi? Ya Allah, Allah pilih kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, atau ya bani Adam, hai bani Adam. Kalau ya ayyuhan nas ada ayatnya. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang, hai sekalian manusia, ya, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam surat An-Nisa juga ada ya yang sering dibaca oleh khatib yang disebut dengan khutbatul hajah. Ayat yang tujuannya adalah manusia. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Apa surat An-Nisa ayat pertama, lupa saya. Ya. Baik. Jadi Allah tidak menggunakan kata ya ayyuhan nas dalam 80 ayat ini. Kemudian ada lagi kata ya, mirip dengan ya ayyuhan nas, ya bani Adam. Wahai bani Adam, wahai manusia juga, anak turunan Adam. Ya ayyuhan nas, ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Atau umpamanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata, ya, ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Yang tapi maknanya bisa sama. Umpamanya, ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam. Aslama yuslimu, hai orang-orang Islam, hai orang-orang yang berserah diri. Tapi Allah, kata yang Allah gunakan adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini ada beberapa penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Nida'atul Rahman li Ahli Iman. Di antaranya beliau mengatakan begini, Hadza nida'ullah ta'ala li'ibadil mu'minin. Ini adalah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Nadahum bi'unwanil iman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru mereka dengan panggilan iman. Ya. Jadi kata yang digunakan adalah iman. Nadahum bi'unwanil iman.
mereka, Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka dengan tanda keimanan. Ini lalu beliau menjelaskan, ini alasannya, beliau mengatakan li'annal mu'min hayyun bi'imanihi. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang hidup, hidup dengan imannya. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang hidup. Sebab dalam pandangan Al-Quran, orang yang tidak beriman itu enggak dianggap hidup. Ini disinilah pentingnya kita memahami arti kehidupan. Kehidupan itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar bisa jalan. Kalau cuma bisa jalan, kucing juga jalan, kambing jalan, ayam jalan. Jadi kalau patokannya cuma hidup, hidup itu bisa bergerak, ya apa bedanya dengan binatang? Manusia jalan, kucing jalan, sama manusia dengan kucing. Ya. Kalau cuma hidup itu patokannya cuma bisa makan, manusia makan, kambing makan, apa beda manusia dengan kambing? Jadi kehidupan itu bukan patokannya, bukan bisa bergerak, ya, atau bisa makan, bisa berjalan, atau patokannya juga, ini dan orang-orang sekuler mengatakan hidup itu ya kalau umpamanya organ-organ tubuh dalam manusia ini berfungsi, ya. Jantungnya berfungsi itu hidup, apalagi paru-parunya berfungsi hidup, ginjalnya baik hidup, bernafas hidup. Kalau cuma bisa bernafas, nggak ada beda manusia dengan binatang. Jadi patokan kehidupan itu bukan masalah dia bisa bernafas atau enggak. Kalau patokannya itu ya tadi sama dengan binatang manusia, dan kita nggak mau, kita ini nggak mau dibilang sama dengan binatang. Makanya harus ada patokan. Patokannya adalah iman. Ini rahasianya, ya. Li'annal mu'min hayyun bi imanihi. Karena orang mu'min itu hidup. Nah, hidup itu dengan apa? Dengan imannya. Ini pentingnya kita memahami arti kehidupan. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan yasma'u wa yaqilu, bisa mendengar dan bisa berpikir. Ya, bisa mendengar dan bisa berpikir. Nah, ada dua kata, bisa mendengar. Bisa mendengar dan bisa berpikir. Kita lihat ayat Al-Quran. Nah, mari kita tadaburi ayat surat ayat 171 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun." Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir, ya, dan perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Nah, keterangannya dalam ayat ini, orang kafir disamakan dengan binatang yang tidak mengerti arti panggilan penggembalanya. Ya. Perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang digembalakannya. Kita kalau manggil kambing, "Hei kambing," kambing itu nggak ngerti, Pak. "Hei sapi," nggak nyahut, ya. "Hei kucing," nggak nyahut. Kalau kita manggil binatang, binatang tuh nggak bisa menyahut. Ini sama orang kafir itu. Mereka itu kalau dipanggil tuh nggak ngerti. Maka Allah katakan mereka itu summun, tuli. Tuli itu tidak mendengar. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Mereka tuli, bisu, buta. Fahum la yaqilun, karena mereka itu tidak berakal.
tidak berakal. Akal jangan dipahami otak, ya. Kalau otak ada, kambing punya otak, ya. Ayam ada otaknya, sapi wah enak otaknya. Berakal itu bukan otak. Nah, ini istilah akal, kadang ada istilah akal, ada istilah hati, ya, ada istilah jiwa. Ini beberapa nama yang namanya berbeda-beda tapi substansinya sama, sesuatu yang abstrak yang terdapat dalam jiwa manusia yang menentukan segala-galanya. Apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwa di hati, di dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Idza salahat salaha sa'irul jasadi kullihi. Kalau segumpal daging atau segumpal darah, segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wa yal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu atau segumpal daging itu adalah hati. Nabi menggunakan kata istilah qalb. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman adalah orang yang hidup dengan imannya. Kemudian orang beriman itu mendengar. Mendengar. Karena mendengar, mereka diseru. Mereka mendengar dan mereka berakal atau berpikir. Nah, ternyata mendengar dan berpikir ini menjadi unsur penting, ya, untuk bisa meraih kesuksesan. Orang tidak akan bisa sukses kalau satu, tidak mau mendengar, yang kedua, tidak mau berpikir. Sukses itu bahasa kita, bahasa Al-Qur'an yang sukses, al-fauz atau al-falah. Standarnya bukan materi, bukan dunia, tapi standarnya adalah akhirat. Allah katakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa saja yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, maka dialah orang yang sukses, orang yang beruntung. Nah, ternyata kuncinya itu satu, dua, Pak. Yang pertama mau mendengar dan yang kedua mau berpikir. Karena ketika manusia tidak mau menggunakan pendengarannya untuk mendengar, kemudian akalnya untuk berpikir, mereka akan masuk neraka. Mari kita simak apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk. Para penghuni neraka menyesal. Ketika mereka masuk neraka, mereka menyesal. Apa kata mereka? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya saja dulu kami mau mendengar dan kami mau berpikir, tentu kami sekarang tidak akan menjadi penghuni neraka. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tulisan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya. Jadi orang beriman pertama hidup dengan imannya, yang kedua mereka mendengar, yang ketiga mereka berakal, ya, mau berpikir. Yang kedua, wayaqdiru alal, yang berikutnya wayaqdiru alal fi'li wat tarki. Dan orang yang beriman ini mereka mampu melakukan dan mampu meninggalkan. Melakukan apa? Melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Nah, berikutnya. Beliau katakan begini. Wa'lam ayyuhal qari lihadzan nida, ketahuilah wahai orang yang membaca panggilan ini, ya ayyuhalladzina amanu, annallaha ta'ala idza nada ibadahu almu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil atau menyeru orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman, innama yunadihim
liya'murahum bima fihi sa'adatuhum wa kamaluhum. Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru hamba-hambanya yang beriman, tujuannya tidak lain, Allah ingin memerintahkan orang-orang yang beriman kepada segala sesuatu yang dapat mengantarkan mereka kepada kebahagiaan. Ya. Jadi kalau ada ayat dalam Al-Qur'an, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka isi atau pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat ini adalah perintah. Allah memerintahkan sesuatu yang mana sesuatu ini akan mengantarkan orang yang diseru kepada kebahagiaan dan kesempurnaan. Dan melarang mereka dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Allah menyeru orang-orang yang beriman agar melaksanakan perintah yang mana dalam perintah itu ada kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk meninggalkan keburukan yang mana dalam keburukan itu ada kebinasaan, kehancuran, kesengsaraan. Inilah makna dari perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan begini kepada seseorang. Ini wasiat beliau. Wasiat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah, kepada seseorang dan tentu saja kepada kita juga. Beliau katakan, "Idza sami'ta Allah yaqulu." Kalau Anda mendengar Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Fa'irha sam'aka fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Kalau Anda mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telingamu. Pasang telinga. Gunakan tuh kuping, ya. Pasang telinga. Kenapa? Nah, dengarkan baik-baik. Karena di dalamnya ada khair, ada kebaikan. Kebaikan yang akan diperintahkan. Kemudian bisa juga di dalamnya ada keburukan. Keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tadi dalam ayat pertama, tempat pertama adalah adab terhadap Rasulullah. Agar kita beradab terhadap Rasulullah. Ini ada kebaikan. Ada kebaikan yang terdapat di dalamnya. Coba kita lihat lagi beberapa tempatnya yang Allah Subhanahu wa taala serukan kepada orang-orang beriman. Ada 90 tempat. Umpamanya yang pertama adab terhadap Rasulullah, yang kedua al-isti'anah bis-sabri was-shalah, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Yang ketiga fi aklil halal, makan sesuatu yang halal. Kemudian fil kisos. Nah, ini yang kelima nih tentang puasa. Jadi yang puasa, ayat puasa itu menempati tempat yang kelima. Fi faridatus siyam, kewajiban puasa. Nah, termasuk di antaranya sekarang sedang ramai kita bicarakan tentang masalah memilih non muslim sebagai pemimpin.
Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Dan Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Itu mulai surat Al-Baqarah ada surat. Bukan surat Al-Baqarah. Surat An-Nisa, Al-Nisa atau Al-Imran ya, sudah ada sebelum surat Al-Maidah. Al-Maidah 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai aulia. Jangan engkau angkat orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai aulia. Allah mulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau ada ayat ini, kalau ada ayat ini, maka ketahuilah di situ ada kebaikan. Ada kebaikan, ya. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Satu. Yang kedua, ada keburukan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, dalam kitab Nidaatul Rahman ini Syekh Abu Bakar Jazari tegas. Saya lihat sini, lihat kan. Nah. Ini surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Beliau memberi bab, judul babnya apa ya? Fi hurmati ittikhazil yahud wan nasara awliya. Bab ini menjelaskan tentang haramnya, haram hurmah, haramnya mengangkat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai aulia. Nanti itu apa arti aulia? Ya. Yang jelas aulia itu Bapak Ibu berasal dari kata wali. Ya. Wali itu artinya bisa penolong, teman dekat. Ya. Jadi aulia itu dari kata wali, kalau aulia itu banyak, jamak, mufradnya, tunggalnya, bentuk tunggalnya wali. Nah kata wali itu berasal dari kata bisa walayah atau wilayah. Kalau walayah, kata walayah wawnya harokatnya fathah, walayah, dibaca walayah. Jadi waw itu ada dua macam, dibaca wa, dibaca wi. Nah kalau baca wa, itu artinya bisa teman dekat ya, bisa juga artinya penolong ya, atau sahabat setia dan seterusnya. Sedangkan kalau kita baca wilayah itu artinya kekuasaan. Jadi wali itu artinya orang yang berkuasa. Nah, itulah yang kemudian diterjemahkan dengan kata pemimpin. Dan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Wali kota itu kan artinya yang memimpin kota. Nah, itu kalau wali pemimpin itu pak dari kata wi ya wilayah. Wawnya harokatnya kasroh. Tulisannya sama, cuman harokatnya aja beda. Baca wa dengan baca wi. Nah, baik kita lewat ini ya. Ini kan tema kita. Nanti ada saya insyaallah saya jelaskan ini secara khusus. Cuman ini contoh saja. Contoh di mana Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Nah, tadi kata beliau apa? Kata beliau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya. Allah Subhanahu wa taala membimbing orang-orang yang beriman atau menyeru orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang dapat mengantarkan mereka kepada kebahagiaan, saadah. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang Islam
Untuk berpuasa tujuannya tidak lain supaya hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin beradab terhadap Rasulullah, tujuannya tidak lain supaya kita hidup bahagia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya makan-makan yang halal, tidak makan yang haram supaya kita hidup bahagia. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya memilih pemimpin yang beriman dan tidak memilih pemimpin yang tidak beriman, tujuannya tidak lain supaya kita kaum muslimin hidup bahagia. Yang pertama. Yang kedua, di dalam kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, terdapat seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman agar mereka meninggalkan sesuatu yang dapat menjerumuskan mereka kepada kebinasaan. Kepada kebinasaan, kepada kesengsaraan, kepada kehancuran. Jadi kalau dalam bab, dalam ayat ini nih, tentang aulia tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman supaya tidak memilih pemimpin yang non muslim, tidak beriman, supaya mereka tidak terjerumus atau tidak jatuh kepada kehancuran, kebinasaan dan kesengsaraan. Maknanya apa? Maknanya kalau tetap memilih, apa artinya? Bisa binasa, bisa hancur, bisa sengsara. Tinggal kita, yakin apa enggak? Ya, yakin enggak apa enggak dengan makna ini? Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lewat. Mungkin kabur kayaknya. Mungkin kabur ya layarnya. Bisa diterangi enggak? Operator. Enggak bisa lagi. Kita ganti nih, Pak. Minta nyari. Lanjutkan ya. Nah, sekarang saya ingin menampilkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an ya. Ini rahasia lain. Tentang ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa seruan dikhususkan kepada orang-orang yang beriman? Ya. Jadi Syekh Abu Bakar Jazari menjelaskan secara global. Kita lihat nanti beberapa ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Sifat orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman ini adalah orang yang manusia yang dapat merealisasikan tujuan penciptaan. Ya. Jadi Allah Subhanahu, ini prinsip ya, prinsip dasar dalam kehidupan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan manusia dan alam semesta, bukan hanya manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan alam semesta ini untuk sebuah kesia-siaan. Ya, tidak seperti keyakinan sebagian ahli filsafat ya, yang berpendapat begini, yang punya keyakinan begini. Ya, dari filsafat itu banyak alirannya. Ya. Salah satu aliran dalam filsafat berkeyakinan bahwa Tuhan ketika selesai menciptakan alam, Tuhan itu pergi. Setelah selesai menciptakan manusia, dia pergi, dia tidak urus lagi manusia. Dibiarkan manusia berjalan sendiri, Tuhan enggak peduli lagi. Itu ada ya, yang apa namanya? Salah satu aliran dalam filsafat. Nah, nanti dari aliran ini kemudian lahir umpamanya paham sekularisme. Paham sekularisme yang punya ajaran jangan bawa agama, atau jangan bawa-bawa agama. Itu lahirnya dari filsafat. Filsafat apa? Yang punya keyakinan bahwa Tuhan setelah selesai menciptakan manusia, Tuhan itu pergi, gak ngurusin lagi manusia yang telah diciptakannya. Jadi kita kalau berbicara sesuatu jangan bawa agama. Sebab apa? Sebab untuk apa kita bicara Tuhan, bicara agama? Tuhan itu setelah menciptakan kita, dia pergi kok, gak ngurusin kita ya. Nah ini ya. Baik, orang yang beriman tidak seperti itu.
Orang yang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika telah menciptakan manusia dan manusia tidak ditinggalkan begitu saja. Manusia ini dibimbing. Allah utus kepada mereka utusan untuk membimbing manusia yang telah diciptakannya. Diberitahu tujuan hidupnya itu apa. Nah, nanti manusia ini terbagi dua. Ada yang mengikuti ajaran Nabi, ajaran utusan, dan ada yang tidak mengikuti. Yang mengikuti inilah yang tahu tujuan hidupnya. Dan itulah orang yang sesungguhnya orang yang memiliki peradaban, kemajuan. Ya. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia itu tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Karena ibadah itulah tujuan hidup manusia. Ya, bisa kita lihat dalam surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini orang yang beriman saja. Yang beriman yang bisa merealisasikan tujuan penciptaan ini. Yang tidak beriman enggak tahu. Orang-orang kafir itu enggak tahu dia untuk apa diciptakan. Walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir ya'kulun, makan, wa yatamatta'un, bersenang-senang, berfoya-foya, kama ta'kulul an'am, seperti makannya binatang, wan naru maswal lahum, dan neraka adalah tempat bagi mereka. Sama dengan binatang. Binatang makan, manusia makan, enggak ada beda. Ya. Hanya orang-orang yang beriman yang tahu persis tujuan penciptaannya. Belakang udah siap ya? Udah dulu ya. Nanti kita teruskan, kita masih punya satu pertemuan lagi sebelum masuk Ramadan ya. Kita akan kaji lebih dalam lagi ini tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Cukup dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.